dan sanggup menahan siksa api neraka. Maka jalan yang dapat kita ambil adalah bertaubat, yakni memohon ampun kepada Allah atas segala dosa. Karena kita tidak mampu, kita tidak tahu usia kita. Sampai bila kita hidup di dunia, apakah tahun depan, bulan depan, atau minggu depan, atau bahkan mungkin besok, kita tidak mampu membuka mata untuk selama-lamanya. Tapi walaupun kita mengetahui hal itu, masih saja kita tak lepas dari berbuat dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim.
وبلايكم الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.